Pinky, yes, Pinky, guys. Enggak, spray. Pinky, gak kalian. Oke. What is going on, boys and girls? Kasih dengan Rons, dan gua harap lo orang sehat dimanapun Anda semua berada. Oke deh, guys. Di video kali ini kita akan sikat dan bahas soal gacha terbaru. Senjata yang bisa di-upgrade, skin Bison. Namanya Blazing Chameleon, keren banget skinnya. Kita akan bahas juga, dan ini bertepatan dengan updatean terbaru yang barusan juga drop hari ini ya. Updatean gede banget, update 0.19 dimana kita mendapatkan peta baru Livik. Hari ini banyak banget konten dan gue gak bisa bikin video untuk cover semuanya, jadinya yang kali ini kita akan sikat gacha dulu. Nah, gue mau mengumumkan bahwa gue udah memulai sebuah tim esports baru bersama dengan Coach Ipap gitu ya. Follow Instagramnya tim kita, namanya Never Surrender. Jujur gue excited banget dan akhirnya kesampaian juga gitu ya, memulai sebuah tim esports di kancah per-PUBG-an Indonesia. Oke, langsung aja, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol bell di sebelah tombol subscribe. Jangan lupa untuk tonton video ini dari awal sampai akhir karena benar-benar sangat membantu perkembangan channel ini. Follow Instagram gue @bronzeev. Oke deh, guys, langsung kita masuk ke gacha. Oke deh, guys, sudah masuk game kita sekarang. Kita lihat ya, Blazing Chameleon. Dapatkan sekarang. Keren sih kalau dari deket nih ya. Suka gue perpaduan warnanya. Ini dia kotaknya. Formatnya adalah kita gacain, terus setiap kali kita buka, ntar dicas. Terus kalau misalnya udah penuh, mentok, ada 1/3 chance untuk mendapatkan senjata ini, atau pink material, atau spray. Nah, kalau misalnya kita udah dapetin senjatanya, the next time kita dapat senjata lagi, seperti biasa kita kayak bakal cuma dapat satu material ya. Jadi intinya tuh kalau misalnya lu dapat satu senjatanya, berarti ada 2/3 chance kita mendapatkan pink material. Nah, kan gua kan gak akan menolak gitu pink material extra, guys. Dan ini ada skinnya cukup keren ya, namanya Jungle Hunter gitu ya. Terus topinya juga keren tuh, kan topi sih, mask merangkap helm gitu ya. Ya sama kayak ada pesona-pesona predator gitu. Keren, terus ada tas penguasa alam. Keren banget, gue pengen bisa dapetin. Ada ornamen onta emas, ini cocok mungkin dengan skin sultan yang ada sorbannya juga. Terus ini ada motor, baju Hawaii-Hawaii gitu. Terus ada juga, ini dia ini barang yang kita pengen dapetin dari dulu ya, pink material. Sisanya adalah spray, kentut, scrap, stiker, sama koin. Nah, oke, langsung aja seperti biasa. Jangan lupa untuk nyanyikan lagu andalan kita bersama nih ya, Pinky Pinky Pinky. Untuk 10 tarikan. Pertama, Pinky Pinky Pinky. Terus ke sini. Oke, tiga, come on. Gila banget. Ini BTW agak mengganggu nih ya. Nice banget Pinky lagi, Om. No, gak apa-apa. Ini awalnya sangat-sangat bagus gitu. Seneng, Babang. Yes, untuk buka skill pinggi-pinggi-pinggi ke zone. Apakah berikutnya oke? Okay. Dapat kentut warna pink? Tidak. Oke, okay, gak masalah. Kita ada, oke. Okay. Baik, next. Pinggi-p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 inggi. Yes, pinggi, guys. Enggak, spray. Pinggi 3 kali ini. Oke! Okay. 30 kotak. Oh, guys, ini... mantap banget gitu. Oke, mari kita farming pink material lagi. Yes. Enggak. Pinky. Enggak, it's okay. Pinky. Spray. Pinky dong. Yes. Aduh, oke, bunganya warna pink. Gua hampir mau teriak seneng. Tapi ini teriak sakit gitu. Soalnya gua belum. Pinky sih Pinky gitu, guys. Oke, okay, baik. 2/3 chance nih ya. Jadi mantep banget dapet senjatanya di sebelum casan pertama. Oke, okay, 2/3 chance. Aduh, semoga gak dapet ini sih. Ayo, please, come on. Pinky mati, let's go. Mantep banget, gila. Gila, yang bikin gue lebih seneng tuh kita dapetin senjatanya. Gila. Oke, guys. Coba ya, beberapa kali lagi lah ya. Come on, nanti kita coba. Siapa tahu kita bisa dapetin bajunya gitu. Ini kayak misinya sebenarnya udah kelar gitu loh. Soalnya udah dapet senjatanya, udah dapet helmnya juga.
Oke, okay, coba kita pakai trik ya. Kita nggak skip sama sebenarnya. No skip, skip trap di sekarang. Guys, yo. Pinky, pinky, pinky. Baju kah? Baju, yes. Oh, oke, okay, nggak masalah. Nggak bisa komplain. Nggak masalah, nggak masalah. Oke, okay, guys. Tas, tas, tas. Come on, Jensen. Jensen, sayang. Kasih gue yang tas, please. Coba kita yang no skip, skip trap nih ya. Sama tau ya, berkali. Come on. Let's go. Ini tas orang ini. Let's go, Jensen. Nggak, masih dapat kentut. Hijau, pinky. Oke. Okay. Tuh warna pink, alah, tuh stray, alot, alot, it's okay, it's okay. Sial lagi. Let's go, pas, oh, baju hula hoop. Okay, alot, alot teman-teman, alot. Let's go, pinky, pinky, pinky. Come on, and pinkster, pinkster, yes. Spray, apakah ini, okay, bakal dua kayak lagi nih harusnya. Come on. Ayo. Tas, please, tas. Masa alam. Pinky. Oh, spray. Pinky. Bunga warna pink. Waduh. Gila. Oke. Okay. Sepertinya enggak dapat. Casan kedua. Oke, okay. 2/3 chance senjata atau Mickey material. Oke, okay, baik. Survei membuktikan, teman-teman. Ya udah. Oke, okay, guys, gua rasa gua enggak terlalu pengen dapat bajunya. Karena menurut gue helmnya lebih keren gitu ya. Itu ya ada salah satu dari hadiah downloadnya itu dapetin helm ini cuma temporary. Namanya Nightmare juga, nggak salah. Ini dia nih, helm Nightmare. Gue belum, mungkin ini dari konten gacha yang berikutnya belum keluar gitu. Keren sih, cuma 3 hari tapi sayangnya. It's okay. Baik, kita langsung cek aja nih apa aja kita dapetin tadi nih ya. Yang pasti kita mendapatkan helm Predator. Oke, gila. Oke, keren gue. Nggak masalah gitu guys, nggak masalah. Keren gitu guys. Terus kita mendapatkan apa senjatanya? SMG mana Bison nih? Ini dia keren sih gitu kan. Coba kita naikin level aja. Yang pasti gue masih belum main. Ada 38 sekarang. Oke, gue tahu udah makin banyak, udah numpuk. Cuman gue masih menunggu senjata yang lebih worth it untuk di upgrade. Gue mikirnya sih kalau misalnya mereka bisa keluarin barrel yang upgrade-annya banyak gitu ya. Pokoknya gue akan langsung maxin, langsung bikin konten gameplay. Sun kill terus final form-nya keren juga gitu dibandingin efek kill penampilan standar dibandingin sama final form-nya. Enggak jelek guys, enggak jelek. Sayangnya Bison tuh for some reason gua jarang ketemu pas gua main. Dan menurut gua masih bagusan Uzi ya. Menurut gua tapi ya coba kasih tahu di bawah komen ya menurut orang kayak gimana. Terus BTW ini kita masih ada ini pas gua udah update semuanya kan. Jadi kita udah ada peta baru. Update baru ya, 0.19 Livik, tenang aja, gue akan bikin video analisa gameplay bersama dengan Coach Ipat. Nah, jadi ada paket hadiah ini, kita buka aja ya. Cuman fix. Oke, duit. Paket hadiah semangat tempur. Macam-macam namanya guys. Oke, dapet BP. Hadiah ekspansi. Oke, 2000. Gak jelek gitu. Apalagi kalau gak salah kan rimba. Oh, ini yang dia juga tadi gitu kan. Oke. Das kan. Terakhir paket hadiah peta. Oke, dapat glider pelangi. Ya, standar lah. Gue enggak berharap kayak wow gimana juga. Dan guys, sepertinya begitu saja video kita pada kesempatan kali ini. Banyak banget konten yang mau gue bikin seputar updatean 0.19, tapi di video ini kita ngomongin gacha dulu aja karena gue enggak nyangka bersamaan dengan update ini ada gacha juga gitu. Dan hoki banget. Mungkin terlalu hoki jadinya pendek gitu. Cuma apa, gue harap orang enjoy. Gue harap orang entertain. Pantengin terus channel gue. Gue udah rencananya bakal banyak konten-konten yang gak cuma gacha gitu guys. Oke, okay? Thank you banget. Love you guys. Love you support. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan Rons TV 22.800 subscribers. Sampai bertemu di live stream dan video berikutnya.